Seterusnya kita ke Melaka pula bersama rakan setugas Nur Syafinah Sari. Silakan Syafinah. Terima kasih Nur Leila. Sekali tersalah langkah, bekas banduan dan belia bermasalah akan terus dipandang serong oleh masyarakat yang sentiasa melabelkan mereka sebagai pesalah. Hakikatnya, setelah menjalani hukuman, ramai yang telah insaf dan wajar diberi peluang kedua termasuk untuk berbakti kepada masyarakat. Sehubungan itu, penghuni di Institusi Pemulihan Juvana Sekolah Henry Gurney, pelbagai program tanggungjawab sosial korporat CSR diatur agar mereka tidak merasa tersisih daripada masyarakat. Pengarah sekolah itu, Penolong Komisioner Penjara Abdul Rahman Taib berkata, inisiatif itu bagi memastikan penghuninya kembali menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Dengan harapan mereka akan keluar di sini sesuai dengan moto sekolah ini, I will rise again. Mereka akan kembali sebagai individu yang punya bigger heart, stronger character dan juga big soul. Itu adalah merupakan pendekatan kami di sini, komitmen kami untuk menjadikan mereka daripada zero to hero, menjadi seorang insan yang amat berguna pada bangsa, masyarakat dan negara. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program UMV Trust 2019 anjuran UMW Holding Sendirian Berhad di sekolah berkenaan. Pelbagai aktiviti diketengahkan melibatkan pembangunan rohania, peningkatan ilmu serta pemantapan fizikal seperti program motivasi Explorers termasuk malam kebudayaan. Seramai 50 pelajar dipilih mengikuti program berkenaan yang turut disertai bekas pelatihnya Imam Safekri Ahmad Ghani yang merupakan peserta projek Ribbon Kuning Kendalian Kementerian Belia dan Sukan KBS. Masih ada peluang untuk mereka kembali ke jalan yang benar. Okey, tidaklah di sekolah Henry Gurney adalah satu pengakhiran bagi mereka. Ini adalah satu permulaan untuk mereka mengorak langkah menuju kejayaan. Saya pun tak sangka yang ada masyarakat-masyarakat luar sudi lagi bersama kita orang buat aktiviti, luangkan masa bersama-sama kita orang. Sedangkan kita orang ini pelatih Juvana, saya ingatkan tak ada lagi masyarakat yang pandang kami. Macam diorang tak pandang rendah pada kami, macam diorang pun turut memberi sokongan, harapan untuk kami semua berubah. Saya rasa gembira. Saya gembira sebab diorang datang sini, buat program kat sini. Saya walaupun kita orang bersalah, diorang tak pernah anggap kita orang ni macam pesalah. Dia mesti anggap kita orang macam adik-adik dia orang. Dia lain macam kita orang adik-adik dia orang. Bagi mentor motivasi, nasihat semua. Menangani masalah sosial menjadi agenda penting dalam usaha meningkatkan pembangunan modal insan generasi muda sebagai pemimpin pada masa akan datang. Ke arah itu, Pasukan Kebajikan Kanak-kanak Daerah Melaka Tengah komited dalam membantu golongan berkenaan. Menurut pengerusinya, Dato' Akramuddin Abdul Aziz, inisiatif itu adalah bagi membantu golongan berkenaan agar tidak terus terlibat mahupun kembali terjerumus dengan gejala negatif pada masa akan datang. Kita kena lihat bahawa tak semestinya mereka ni mengalami masalah yang pertama, ianya akan gagal selama-lamanya. Maka dengan itu, tugas dan tanggungjawab kami, saya dengan Lion akan bersama-sama untuk memberikan sokongan-dokongan sama ada wang ringgit, tenaga, buah fikiran dan sebagainya untuk memastikan bahawa kegagalan mereka yang pertama ini tak semestinya mereka akan gagal selama-lamanya. InsyaAllah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada konvoi ziarah bersama Lions Club Tanjung Bidara. Antara usaha yang dilakukan adalah menyediakan pembiayaan pelajaran, bantuan kewangan, peluang pekerjaan, pemantauan berterusan termasuklah menziarahi keluarga golongan ini. Remaja yang dibantu termasuk bekas pelatih Juvana, mereka yang di bawah seliaan mahkamah dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bagi pendapat saya, dia banyak bagi dorongan. Lepas tu hari banyak lagi sokongan, lepas tu boleh ubah diri lah, ubah. Sokongan macam dong support, selalu hari support lah, so belajar Aydin. Lepas tu ubah diri macam dari sikap lah. Okey lah semangat lah, sebab diorang ada bagi apa ni, semangat semua kan untuk belajar, saya semangat lah. Terima kasih lah dekat pihak kebajikan semua sebab bagi saya sokongan selama ni kan. Untuk ubadi saya semua. Terima kasih banyak lah ke dia. Baiklah untuk
bukan untuk anak saja, untuk keluarga semua. Kita daripada mak bapak dia, kita tahulah macam mana kan anak anak pantau anak-anak kita, dia bagi kita motivasi yang baiklah. Selama ini kita tak tahu kan macam mana nak handle anak, macam mana nak itu semualah. Sebab kalau tak ada program macam ni, anak budak-budak sekarang kan tak akan sedar kesilapan dia. Dia akan ulang balik apa yang dia akan buat. Bagi menyemai nilai harmoni dan merapatkan hubungan penduduk pelbagai kaum dan agama, pelbagai program menarik diatur sempena Hari Malaysia pada tahun ini. Antaranya, Karnival Hari Malaysia Bersama Rakyat 2019 di Duyung. Menurut pengerusi penganjur Raihan Roslan, pihaknya juga menyuntik elemen kebudayaan masyarakat seperti kompang dan silat tradisional Melayu agar generasi hari ini lebih peka akan nilai sejarah dan warisan di negara ini. Kita selitkan aktiviti-aktiviti dari yang untuk menonjolkan perpaduan tradisional. Jadi saya fikir adalah lebih baik untuk saya buat pada Hari Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada karnival berkenaan di Kompleks Jeprun Duyung, Melaka. Pelbagai program dan acara dirangka dalam program itu termasuklah pertandingan mewarna, cabutan bertuah, zumba, nasyid dan persembahan band. Menariknya, program itu juga membantu mencungkil lebih ramai bakat baru dalam bidang seni suara melalui pertandingan nyanyian dan Battle of the Band. Sebanyak 15 kumpulan dari pelbagai peringkat umur menyertai pertandingan berkenaan dengan hadiah keseluruhan bernilai RM10,000. Laporan itu menutup perkembangan dari Melaka. Kembali ke Angkasa Peri untuk laporan lain N5.